Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football FC yang akan membahas hasil-hasil pertandingan sepak bola. Kali ini kami akan menyampaikan hasil, klasemen, top skor dan jadwal Liga Inggris selanjutnya. Selamat menyaksikan. Berikut hasil laga tunda Liga Inggris pekan ke-7 dan ke-8. Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Brighton menang 1-0 atas Crystal Palace. Southampton kalah 0-2 atas Brentford. Klasemen sementara di pekan ke-27. Arsenal semakin kokoh di puncak klasemen dengan 66 poin. Manchester City di peringkat kedua dengan 61 poin. Manchester United tertahan di posisi ketiga dengan 50 poin. Di tempat keempat ada Tottenham Hotspur dengan 48 poin. Sementara di zona degradasi dihuni oleh Bournemouth 24 poin, Leeds United dengan 23 poin dan Southampton 22 poin. Top skor sementara hingga pekan ke-27. Erling Haaland 28 gol. Harry Kane 20 dan Ivan Toni 16 gol. Top asis sementara di pekan ke-27. Kevin De Bruyne 12 asis, Bukayo Saka 9 asis dan Leandro Trossard 7 asis. Jadwal Liga Inggris pekan ke-28. Sabtu tanggal 18 Maret tahun 2023. Nottingham Forest versus Newcastle United. Pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat live di video. Southampton versus Tottenham Hotspur. Pukul 22 waktu Indonesia Barat live di video. Brentford versus Leicester City. Pukul 22 waktu Indonesia Barat live di video. Wolves versus Leeds United. Pukul 22 waktu Indonesia Barat live di video. Aston Villa versus Bournemouth. Pukul 22 waktu Indonesia Barat live di video. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini terus berkembang.